Ya, sesi tadi sih oke banget ya, khususnya untuk bagian investasi, karena sedikit banget orang bahas RKUHP dengan kaitannya sama investasi. Gua sebagai anak MAPI juga seneng karena ini menambah, ibaratnya nambah perdebatan baru lah, apalagi ada beberapa banyak catatan dari pemateri yang mana itu perlu diperhatikan betul-betul oleh tim perumus RKUHP. Harapannya ini nggak cuma selesai di acara ini, tapi masukan-masukan hubungan RKUHP dengan iklim investasi ke depan juga harus diperhatikan di RKUHP besok.